قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، صدركم مسلمين، فرتتم الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk diberikan kesempatan datang ke kota Madinah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang luar biasa ini merupakan di antara hadiah dari Allah kepada kita bersama, yang wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia pernah bertanya kepada Nabi, ketika melihat Nabi betul-betul kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan solat malam, kecuali kalau seandainya ada uzur di sana. Ibadah ini merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatnya Nabi, lamanya Nabi beribadah kepada Allah, sampai-sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri beribadah kepada Allah. Ibunda kita Aisyah, dia bertanya kepada suaminya, bertanya kepada nabinya, seolah-olah ibunda kita Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah manusia yang paling mulia? Bukankah dosamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah engkau pasti masuk ke dalam surga? Bukankah surga itu tidak akan dibuka kecuali kepada engkau yang pertama kalinya, ya Rasulullah? Lantas kalau demikian kemuliaan yang Allah berikan kepada dirimu, kenapa engkau beribadah harus seperti ini?" Seolah-olah itu merupakan di antara pertanyaan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, iya, Allah ampunkan dosaku." Allah berikan karunia yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Ketika Allah berikan kepadaku nikmat yang sangat luar biasa ini, tidakkah aku suka kalau seandainya aku betul-betul menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Artinya apa, ikhwatul Islam? Nabi diberikan semua kemuliaan kepadanya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semakin kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu juga kisah yang selalu diabadikan oleh Allah di Al-Qur'an. Karena memang bersyukur dengan kata-kata semua orang bisa melakukannya. Saya bersyukur kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan kalimat ini? Kalimat yang mudah diucapkan, satu detik selesai bagi kita mengucapkannya. Lantas bagi kita mengucapkan saya bersyukur kepada Allah, kemudian kita langsung menjadi hamba yang bersyukur? Belum tentu. Kita lihat misalnya Allah menyebutkan i'malu ala Daud syukra. Kalau kalian ingin bersyukur, beramal sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud. Siapa keluarga Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kita tahu banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga oleh Imam Ahmad, dan derajat hadis ini merupakan derajat yang hasan, dan ini merupakan di antara salah satu hadis motivasi bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah berziarah ke Baitul Maqdis. Karena memang Nabi Sulaiman berada di sana.
Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga doa Nabi Sulaiman. Doa yang pertama, ya Allah, jadikan hukumku sama dengan hukummu. Artinya, jadikan ketika aku yang memimpin umatku, setiap kebijakan yang aku sebutkan merupakan sesuatu yang engkau ridai. Itu permintaan Nabi Sulaiman yang pertama dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pernah berikan kepadaku atau jangan pernah berikan kepada selain diriku kekuasaan sebagaimana yang kau berikan kepada diriku. Artinya, jadikan aku satu-satunya yang kau jadikan seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ditawarkan, apakah ingin menjadi nabi sebagai seorang raja dan seorang nabi, atau menjadi seorang nabi dan menjadi manusia biasa? Nabi mengatakan, aku menjadi nabi dan menjadi manusia biasa saja. Karena yang nabi dan raja itu adalah Nabi Sulaiman. Dan kerajaan Nabi Sulaiman tidak akan pernah ada duanya di dunia. Karena itu permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaannya yang ketiga, ya Allah, jadikan mereka yang betul-betul datang ke sini, yaitu ke Baitul Maqdis, kemudian melaksanakan ibadah terutama salat, jadikan mereka tidak pulang dan tidak keluar darinya kecuali sebagaimana mereka keluar dari perut ibunya. Artinya diampunkan dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, doa Nabi Sulaiman ini yang pertama dan yang kedua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aku berharap juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada ini semua, ikhwatul Islam, yang ingin kita ambil pelajaran adalah Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang tidak pernah ada duanya, kerajaan yang luar biasa. Tapi bagaimana keadaan Nabi Sulaiman? Semakin banyak hartanya, semakin banyak kuda-kudanya, semakin banyak bala tentaranya, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi Sulaiman ini, ikhwatul Islam, dia sangat suka kepada kuda, dan kuda itu adalah hewan yang sangat indah. Dan biasanya kuda, karena memang Allah tidak menciptakan kuda kecuali untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia sangat suka kepada kuda untuk dijadikan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba karena saking sukanya, dia terlambat melakukan salat. Ketika dia terlambat melakukan salat, maka dia pun merasa dirinya bersalah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, gara-gara kuda aku terlambat beribadah. Seolah-olah itu yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang terjadi? Maka dia sembelih, dia potong semua kuda-kuda yang tadi dia cintai. Kemudian dia bentuk, dia minta maaf kepada Allah, gara-gara ini dia terlambat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semuanya untuk mengharapkan pahala dari Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Ketika dia melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan dunia karena mengharapkan Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepadanya kendaraan yang lebih baik yang tidak pernah ada duanya di dunia. Apa kendaraannya? Kendaraannya adalah angin yang mengantarkan ke mana saja dia inginkan. Itulah sebabnya sehingga Allah mengatakan, "I'malu ala Daud syukra." Kalau kalian ingin bersyukur, maka ingat cerita keluarga Nabi Daud, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Dan kalian harus ingat, orang yang bersyukur itu tidak banyak. Artinya, ikhwatul Islam, bersyukur dengan kata-kata semua orang bisa. Tapi bersyukur yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Artinya ketika Allah mudahkan kita datang ke kota Madinah, kita pun bersyukur kepada Allah. Apa bentuk syukurnya? Maka perbanyaklah ibadah selama Allah berikan kemudahan kepada kita. Dan Allah berikan hadiah kepada kita dikala kita menjadi salah satu tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semuanya kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak boleh kita melupakan sebuah kalimat yang sangat indah, untaian-untaian yang memiliki faedah yang luar biasa, yang mana untaian tersebut merupakan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, yang mana kota Madinah merupakan kota yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sejatinya seorang muslim, mereka harus mengetahui keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah. Mengapa demikian? Karena memang ini adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seolah-olah bagi mereka yang mengetahui sejarah seluk-beluk dan keutamaan kota Madinah, itu merupakan bagian daripada ungkapan cinta mereka kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk kita mencintai Nabi, mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai melebihi dari orang tua kita, bahkan melebihi dari diri kita sendiri, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam sebuah doa yang sangat indah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad wa sahiha. Ya Allah, jadikan kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah jadikan lebih kuat daripada kecintaan kami terhadap kota Makkah. Artinya ini merupakan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah, bahwa sebagaimana kaum muslimin mencintai kota Makkah, mereka juga wajib mencintai kota Madinah. Bahkan kecintaan mereka terhadap kota Madinah double dibandingkan dengan kecintaan mereka kepada kota Makkah. Dan ini bukan berarti kota Madinah lebih mulia dari kota Makkah secara umum, tidak. Makkah tetap menjadi kota yang mulia. Makkah tetap menjadi daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah. Salah satunya adalah masalah cinta. Wajib bagi kita mencintai kota Madinah sebagaimana kita mencintai Mekah, dan wajib bagi kita mencintai kota Madinah bahkan lebih daripada kecintaan kita kepada kota Mekah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ashad. Ya Allah, jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta Mekah, atau jadikan cinta kami lebih kuat lagi dibandingkan dengan cinta kami terhadap kota Mekah. Dan itu wajar ikhwatul Islam. Kota Madinah, kota yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kotanya saja, orang-orangnya pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Darul Iman ini ikhwatul Islam, sebenarnya hukum asalnya, asal muasalnya adalah pujian untuk orang-orang yang ada di Madinah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada sahabat-sahabat, terkhusus bagi mereka yang ada di kota Madinah. Karena memang Madinah ini tidak mungkin menjadi kota iman kecuali karena penduduknya. Makanya Allah menyebutkan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Tidakkah kalian ingat bagaimana sejarah Nabi dikala Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah? Yang menyambut mereka adalah orang-orang yang beriman. Siapa maknanya? Yaitu orang-orang Ansar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Mekah menuju Madinah, maka cinta Nabi berubah. Bukan berubah, artinya cinta Nabi berpindah dari Mekah kepada Madinah. Jadi Madinah menjadi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk Nabi mencintai Madinah, Nabi tidak mau meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Bahkan kita selalu mengulang sebuah ungkapan yang sangat indah ikhwatul Islam, kalimat ikrar janji setia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup ini adalah hidup kalian, dan wafat ini juga akan berada di daerah kalian. Kalimat ini keluar dari lisan Nabi memberikan kabar gembira kepada orang-orang Madinah dikala terjadi Fathu Mekah, yang mana orang Madinah merasa khawatir kalau Nabi tidak lagi pulang ke kota Madinah. Maka Nabi mengeluarkan kalimat ini, al-mahya mahyakum, aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian. Hidup ini adalah hidup kalian, artinya aku tidak akan pernah meninggalkan kalian selama-lamanya. Apa buktinya? Wal mahya mahyakum, dan kematianku ini juga akan bersama kalian. Artinya Nabi akan wafat di kota Madinah, dan itu dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul wafat di kota Madinah. Kapan Nabi wafat di kota Madinah? Tahun berapa Nabi wafat? Tahun ke 10 Hijriah, masya Allah. Silakan, masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa di syukran ya. Barakallahu fiik. Tapi salah ya. Kapan Nabi wafat? Tahun ke? Ini terpaksa kita tutup buku nih, nak tahu kapan Nabi wafat nih. Nabi wafat pada tahun ke 11 Hijriah.
Jangan lupa lagi ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ukurannya adalah pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, maka ketahuilah seluk-beluk Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali. Coba sesekali misalnya ada keluarga kita, ini contoh saja ya, keluarga kita, istri kita bertanya kepada kita, misalnya dipanggil abang, panggil-panggilan terserah, kemudian dia bertanya, kira-kira kapan aku lahir? Kemudian kita tidak jauh tahu jawabannya, apa yang terjadi? Satu bulan kita tidak dimasakkan. Nah, itu baru keluarga kita, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mencintainya melebihi dari segala-galanya. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi adalah mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan duduknya kita di sini Ikhwatul Islam, tujuannya adalah untuk sedikit mengetahui dan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup ini adalah hidup kalian dan kematian ini juga akan berada di tengah-tengah kalian. Artinya ini merupakan kalimat yang keluar dari lisan Nabi pada tahun ke-8 Hijriah. Karena Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika orang-orang Madinah khawatir, maka Nabi mengungkapkan kalimat yang sangat indah bahwa Nabi akan tetap hidup di kota Madinah, tidak akan pernah meninggalkan Madinah selama-lamanya. Sehingga Nabi mengatakan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Dan kita ingat ikhwatul Islam, tentunya kampung yang paling mulia, mulia, daerah yang paling mulia adalah daerah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga daerah yang paling mulia yang pertama adalah Mekah dan yang kedua adalah Madinah. Tidak akan bisa kita bandingkan dengan daerah-daerah manapun karena Nabi ada di sana. Di Mekah Nabi lahir, di Mekah Nabi tinggal, di Mekah Nabi berdakwah, di Mekah 53 tahun lamanya Nabi berada di sana. Di Madinah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan akhir kehidupannya juga di sana. Artinya dua daerah ini merupakan daerah yang dicintai oleh Nabi dan wajib bagi kita untuk mencintainya, dan di antara bentuk mencintainya adalah mengetahui tentang keutamaannya. Dan di antara salah satu keutamaan kota Madinah ikhwatul Islam, hadis yang sebelumnya kita bacakan, hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Malik, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi mengatakan al-madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram. Artinya Madinah itu harus kita bedakan dikala kita berada di tanah halal. Dan kita ulang dan selalu mengulangnya ikhwatul Islam. Ketika kita berada di kota Madinah, maka kita harus sadar kita sekarang berada di tanah haram. Dan haram itu artinya adalah hormat. Hormat itu menghormati, menghargai. Perbuatan kita jangan sama ketika kita berada di tanah haram dengan kita berada di tanah halal. Kalau seandainya kita berada di tanah halal, maka kita tetap harus mengetahui aturan agama. Bagaimana kalau seandainya kita berada di tanah haram? Tentunya kita lebih pantas lagi mengetahuinya. Sehingga mereka-mereka yang datang ke sini, tujuan mereka, bukankah mereka datang ke sini adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermain-main, bukan hanya melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan, tidak. Ibadah kita harus lebih banyak, zikir kita harus lebih banyak, bacaan Quran kita harus lebih banyak dibandingkan dengan kita berada di tanah halal. Itu artinya adalah haram. Karena haram itu artinya adalah menghormati. Dan itu diambil karena kalimat hormat itu diambil dari bahasa Arab hormat, huram, haram. Al-Madinatu haramun ma baina 'aylin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah itu adalah tanah haram dan kita sedang berada di tanah haram yang wajib bagi kita untuk menghargai dan menghormatinya. Kemudian sambungan daripada hadis ini, man ahdasa fiha hadasa. Di antara bentuk keharaman kota Madinah adalah bagaimana kita betul-betul menjaga ibadah agar ibadah kita merupakan ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara nama kota Madinah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Baitul Ilmi. Baitul Ilmi artinya adalah rumah ilmu. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, belajar dimanapun kita belajar agama, maka itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada orang yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama kecuali mereka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji', sampai mereka pulang ke kampung halamannya. Artinya belajar agama dimanapun di belahan dunia, belajar agama maka itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya belajar itu mulia dimanapun kita lakukan, maka kemuliaan tersebut berlipat ganda kalau seandainya kita melakukannya di kota Madinah
belajar di kota Madinah tidak sama hukumnya dengan kita belajar di daerah yang lain. Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan, manja masjid hada, terutama Masjid Nabawi. Barang siapa yang Allah mudahkan datang ke Masjid Nabawi, manja masjid hada, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, di samping mereka beribadah, di samping mereka berdoa, namun mereka ada niat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, artinya ingin mengenal Allah, ingin mengenal Nabi, ingin mengenal agama, itu tujuan mereka salah satunya. Maka selama mereka melakukan yang demikian, ketika mereka berada di Masjid Nabawi, mereka ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, dari hadis ini, maka Madinah disebut dengan Baitul Ilmi. Ulama dari kota Madinah, ikhwatul Islam, tidak terlalu banyak. Yang jelas ulama dari kota Madinah, terutama ulama-ulama yang masyhur, adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Ibn Uyainah juga tidak, begitu juga Al-Laitsi juga tidak, begitu juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka tidak, mereka bukan asal dari Madinah. Tapi ingat, tidak ada di antara ulama kecuali mereka menjadi alumninya Madinah. Kenapa dibikin? Untuk mengambil keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang di antara nama kota Madinah adalah Baitul Ilmi. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Apabila ilmu merupakan asas yang diketahui oleh seorang muslim, maka mereka akan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ibadah. Makanya ibadah, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengetahui bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Bagaimana tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi lakukan kita lakukan, apa yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Itu konsep daripada ibadah. Itu konsep secara umum saja ikhwatul Islam. Sehingga dengannya, di antara salah satu nama kota Madinah yang tidak bisa dipisahkan dengan Baitul Ilmi adalah Darus Sunnah. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui tentang agama Allah. Dengan ilmu kita akan mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu nama kota Madinah di samping Baitul Ilmi adalah Darus Sunnah. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan hadis ini ikhwatul Islam, kita ingin menyebutkan sedikit apa itu makna daripada sunnah. Sunnah itu ikhwatul Islam, kita tidak membahas tentang masalah hukum. Apakah itu fardu atau wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, itu hukum yang ada dalam fikih. Tetapi sunnah itu ikhwatul Islam adalah ketika seorang muslim melakukan sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya disebut dengan sunnah walaupun berbeda hukumnya. Kita contohkan dua cerita yang sangat indah. Yang pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah, dan yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Salah satunya ikhwatul Islam, kisah yang sangat indah antara Jabir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat yang berasal dari kota Madinah, yang dia betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika dia bertamu ke rumah Nabi, datang ke rumah Nabi. Ketika datang ke rumah Nabi ikhwatul Islam, maka tentunya Nabi menyediakan makanan untuk tamunya. Dan makanan yang ada di rumah Nabi itu jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makanan di rumahnya. Tiba-tiba datanglah Jabir, kemudian makanan yang tersisa hanya beberapa potong roti saja. Kemudian roti ini ikhwatul Islam tentu bagi kita sulit memakannya kecuali dengan makanan yang lain. Seperti misalnya kalau kita beli sandwich roti dengan telur atau dengan daging atau dengan kentang atau dengan yang semisalnya ada temannya, sehingga nanti rasanya tidak tawar. Maka dikala disediakan roti, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, apakah tidak ada teman untuk memakan roti ini? Apakah tidak ada makanan yang lain? Maka ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada lagi yang lain ya Rasulullah. Artinya tidak ada makanan di rumah Nabi. Kemudian ketika ibunda Aisyah mengatakan tidak ada lagi yang lain kecuali khal. Khal itu ikhwatul Islam, sulit bagi kita untuk menerjemahkannya. Ada yang mengatakan itu cuka, ada mengatakan itu sebarat ibarat bubuk dan yang semisalnya. Kalau kita ingin lebih tahu, maka nanti selepas kita sholat isya, pergi keluar, beli sandwich, dan minta tambahkan khal, agar kita tahu apa itu khal. Karena khal itu makanan yang tidak semua orang suka.
Dan masalah makanan ikhwatul Islam, kita tidak dipaksa untuk menyukai makanan yang disukai oleh orang lain. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jabir. Jabir ini ikhwatul Islam, dia tidak suka kepada hal. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada di rumah kita makanan untuk memakan roti ini kecuali khal." Kemudian apa kata Nabi? "Ni'mal udhum al-khal." Wahai Aisyah, ketahuilah, khal itu adalah makanan teman roti yang paling bagus. Jabir radhiyallahu taala anhu mendengarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah dibawakan khal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Jabir radhiyallahu taala anhu tidak suka, dan tidak suka kepada suatu makanan itu biasa. Ada yang disukai oleh Nabi, yang tidak disukai oleh sahabat Nabi. Ada yang disukai oleh sahabat, yang Nabi tidak suka. Itu perkara selera, dikembalikan kepada kita masing-masing. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Semenjak Nabi mengatakan kalimat ini, maka semenjak itu pulalah aku suka kepada khal. Kenapa aku suka kepada khal? Karena sukanya aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangankan perkara agama, perkara sesuatu makanan pun yang kita tidak dipaksa untuk mencontoh Nabi. Apakah mesti bagi kita mencintai makanan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak mesti. Karena berbeda tempatnya. Nabi berasal dari sini, kita berasal dari sana. Tapi yang kita berbeda, makanan kita juga berbeda. Tidak mesti bagi kita mencontoh makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu perkara dunia. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi. Jabir berasal dari Madinah, Nabi berasal dari Mekah. Tentunya ada perbedaan di sana. Namun ketika Nabi mengatakan khal itu makanan yang paling aku suka, maka semenjak itulah Jabir mengatakan, semenjak Nabi mengatakan khal makanan yang paling aku suka, semenjak itu pulalah aku suka kepada khal. Dan tidak sampai di situ saja. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi, yang meriwayatkan hadis dari Jabir ini, maka Jabir ini meriwayatkan hadis, kemudian diriwayatkan oleh tabi'in setelahnya. Tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Jabir mengatakan, aku sama dengan Jabir, aku juga tidak suka kepada khal. Tapi semenjak aku meriwayatkan hadis ini, maka aku pun suka kepada khal, karena sukanya Nabi kepada khal tersebut. Itu baru perkara biasa ikhwatul Islam. Yang mana kita tidak dituntut, tidak diwajibkan bagi kita untuk mengikuti makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu sahabat. Contoh yang kedua misalnya, sama dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pulalah dia membantu Nabi kurang lebih 10 tahun. Makanya dia mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sini. Aku membantu Nabi selama 9 atau 10 tahun. Artinya selama Nabi berada di Madinah, maka dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena dipaksa, tapi karena dia ingin. Dan alangkah mulianya kalimat yang disandarkan kepada Anas bin Malik dikala namanya adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala Anas membantu Nabi, maka dia banyak tahu tentang apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Jabir, Nabi suka kepada khal, yang mana menyebabkan Jabir suka kepada khal, kalau hadis Anas bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyukai ada namanya dubba. Dubba itu artinya bahasa kitanya labu. Dan labu ini mungkin kebanyakan kita suka. Nah, biasanya Nabi kalau makanan, kalau makan kemudian ada labu di dalamnya, yatatabba' itu betul-betul dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Nabi melakukan yang demikian kecuali karena suka. Apa kata Anas bin Malik? Semenjak aku mengetahui Nabi menyukainya, maka semenjak itu pulalah aku menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Nabi mereka berusaha mencintai makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam masalah agama mereka tidak akan menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih kuat lagi ikhwatul Islam. Makanya apapun yang dilakukan oleh Nabi, mereka tidak akan pernah mengingkarinya sedikit pun. Contohnya misalnya, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, kemudian Nabi berceramah kepada para sahabatnya. Dan ada sahabat yang di luar, ada yang menyebutkan Abdullah bin Mas'ud, ada yang menyebutkan Abdullah bin Rawaha. Antara salah satu di antara dua orang sahabat ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid, duduklah kalian. Karena mereka yang ada di dalam masjid pada waktu itu sedang berdiri. Maka Nabi mengatakan, ijlis, duduk. Abdullah bin Mas'ud, dia berada di luar, sedang berjalan di luar masjid. Dia mendengar kalimat ini. Dia pun duduk, duduk di terik matahari di luar masjid. Kemudian dikala dia duduk saja. Kemudian dilihat oleh Nabi pun heran kenapa dia duduk.
Nabi panggil dirinya, wahai Abdullah, kesini kamu. Kenapa kamu duduk? Apa jawabannya Abdullah? Ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan kamu, mendengarkan dirimu mengatakan duduk, maka aku pun duduk. Aku tidak mau menjadi orang-orang yang menyelisihi apa yang kamu katakan. Itulah makna daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Kita tidak membahas tentang masalah hukumnya. Makanya kalau kita membahas tentang masalah hukumnya ikhwatul Islam, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang fardu yang betul-betul ditekankan bagi kita bersama. Dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhwatul Islam dimulai dari yang kecil-kecil saja. Seperti misalnya cara kita minum, terutama minum air, apalagi kita di sini sering minum zam-zam. Paling tidak kita mencontoh bagaimana cara minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan bismillah, bismillah. Kemudian sambil kita duduk dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian kalau kita minum satu gelas ini, kita minum dengan tiga tegukan. Itu sunnah-sunnah yang mudah. Begitu juga misalnya dikala kita masuk ke masjid, keluar ke masjid atau keluar dari masjid, kita buang air, kita buang hajat, kita keluar darinya. Itu sunnah-sunnah yang biasa. Nah, sunnah Nabi ini ikhwatul Islam, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah. Tapi semuanya termasuk dalam kategori sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan Darus Sunnah. Darus Sunnah itu adalah nama lain daripada kota Madinah, karena memang di antara salah satu sifat kota Madinah, mereka berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, begitu juga keadaannya. Kita berusaha untuk mengetahui tentang Nabi agar kita berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas tentang masalah hukum. Kita tidak boleh mengatakan kan itu cuma sunnah, jangan. Coba kita lihat tadi bagaimana keadaan sahabat-sahabat yang mulia, bagaimana mereka menyukai makanan yang disukai oleh Nabi, mereka pun menyukainya, apalagi perkara-perkara yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bentuk kenapa Madinah disebut dengan Darus Sunnah, karena semakin kita mengetahui tentang kehidupan Nabi, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kita akan semakin berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada hukum. Kita tidak membahas tentang masalah hukum, tapi kita membahas tentang kalimat sunnah secara umum. Makanya apa yang disukai oleh Nabi, kita sukai. Apa yang tidak disukai oleh Nabi, kita pun berusaha untuk tidak menyukainya. Maka itulah yang disebut dengan sunnah secara umum. Dan itulah di antara salah satu nama kota Madinah, Darus Sunnah. Kemudian kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam. Al-Madinatu haramun ma baina 'aydin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah itu adalah kota yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Kemudian sambungan dari hadis ini, man ahdasa fiha hadasa. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi terkhusus dalam masalah agama. Ini kita lagi berbicara tentang masalah agama saja. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, atau yang tidak dilakukan oleh Nabi, atau yang tidak dianjurkan oleh Nabi, atau yang tidak diberikan isyarat oleh Nabi, atau yang tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua masuk ke dalam kata ihdas. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang melakukan ihdas, ihdas itu artinya melakukan sesuatu yang Nabi tidak contoh, atau Nabi tidak katakan, atau Nabi tidak berikan isyarat, atau Nabi tidak berikan bimbingan di sana. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahdatsa fiha. Barang siapa yang melakukan ihdas fiha, fiha itu artinya di dalam kota Madinah. Selama mereka berada di dalam kota Madinah, maka mereka harus berhati-hati di sana. Apa makna daripada berhati-hati? Mereka harus tahu di kala mereka beribadah kepada Allah, paling tidak mereka tahu kenapa mereka beribadah kepada Allah azza wajalla. Karena ibadah itu ikhwatul Islam, sebagaimana sebelumnya kita menjelaskan, ibadah itu harus ada dua yang harus kita kumpulkan di sana. Yang pertama, kenapa kita beribadah kepada Allah? Artinya ilmunya mana? Dan yang kedua, setelah kita punya ilmu, maka kita amalkan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam sebuah kitab ikhwatul Islam, di dalam kitab Bukharinya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita itu harus mengetahui dulu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ketika kita beribadah di kota Madinah terkhusus, dikala kita beribadah di kota Madinah secara khusus, kita harus mengetahui apakah ibadah kita ini pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak. Dan alhamdulillah, sekarang untuk mengetahuinya sangat mudah sekali. Bagaimana cara mengetahuinya? Alhamdulillah, media sosial sangat membantu. Kalau dikala kita berada di kota Madinah, bagi kita yang pandai bahasa Arab, alhamdulillah di pintu nomor 11 atau nomor 10 ini ada perpustakaan yang paling luas sedunia. Kita cari di sana. Mulai dari kitab itu ada,
Mulai dari kitab itu dibukukan sampai zaman sekarang itu ada semuanya. Itu sudah dirapikan cetakannya. Bagi kita yang ingin melihat manuskrip tulisan para ulama, mulai dari ulama Syafi'i, Malik ataupun yang semisalnya, sampai ulama-ulama berikutnya, maka lihat di sana. Ada lagi perpustakaan yang khusus manuskrip-manuskrip para ulama. Artinya ikhwatul Islam, alhamdulillah dimudahkan bagi Allah. Tapi bagi kita yang ingin instan, kita cari apakah yang aku lakukan. Atau misalnya, paling tidak kita bertanya, bagaimana tata cara Nabi beribadah? Bagaimana tata cara Nabi salat? Kita lihat satu persatu, oh Nabi begini salat. Di samping kita akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah ketika kita berada di kota Madinah. Di samping itu juga, dikala kita beribadah kepada Allah ala bayyinah. Kita tidak ingin beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan terang benderang. Kita tahu ini dilakukan oleh Nabi, ini tidak dilakukan oleh Nabi. Agar kita tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, man ahdasa fiha hadasa. Barang siapa yang melakukan perbuatan ihdas, terkhusus dikala mereka berada di kota Madinah, au awa muhdisa, atau mereka menolong orang yang melakukan ihdas, ancamannya bahaya. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah, untuknya ancamannya laknat dari Allah, malaikat, semua manusia. Dan dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Kita di sini ingin beribadah. Dan di samping kita beribadah, kita juga ingin terima, diterima ibadah kita. Itu tujuan kita. Kita bukan hanya sekedar beribadah saja, tidak. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, tidak semua orang yang beribadah, ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan kemarin kita telah contohkan anaknya Nabi Adam. Kita juga contohkan sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang dia salat, kemudian tiba-tiba dia menghampiri Nabi, ingin mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya. Kemudian setelah Nabi menjawab salamnya, sebelum sahabat ini duduk di samping Nabi, maka Nabi mengatakan, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri lagi. Jangan kamu duduk dulu, berdiri salat karena kamu belum salat. Padahal dia sudah salat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat dirinya salat, tapi Nabi mengatakan, salat, tadi kamu belum salat. Apa maknanya? Walaupun kamu salat, tapi salat kamu tidak benar. Seolah-olah itu adalah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita dalam beribadah ikhwatul Islam. Sehingga kita pun ingin mengetahui bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Itulah pelajaran kita yang sesungguhnya. Bagaimana supaya diterima, bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ingin kita ketahui. Apabila kita mengetahuinya, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah itu ada namanya rukun, ada namanya syarat. Ada rukun ibadah, ada syarat ibadah. Rukun dan syarat sama-sama penting. Tapi antara rukun dengan syarat dua hal yang berbeda. Kalau rukun itu biasanya ada dalam ibadah tersebut. Kalau syarat itu ada di luar ibadah tersebut. Seperti misalnya rukun salat, takbiratul ihram, itu rukun. Ruku, sujud, itu semuanya disebut dengan rukun. Tapi kalau berwuduk sebelum salat, itu apa namanya? Syarat. Sama-sama penting. Orang yang tidak ruku, tidak sah salatnya. Orang yang tidak berwuduk juga tidak sah solatnya. Tapi penamaannya berbeza. Tapi sama-sama penting nilainya. Rukun ada di dalam ibadah, syarat ada di luar ibadah, sama-sama penting. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu sendiri ada rukunnya, ada syaratnya. Rukun ibadah artinya setiap kali kita beribadah harus dihadirkan kalimat ini. Apa rukunnya? Mudah saja ikhwatul Islam, rukunnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan ayat yang paling mudah bagi kita untuk membacakannya adalah ayat yang semua kita mungkin menghafalnya. Itu ayat yang ada di dalam surat Sajadah. Di dalam surat Sajadah ada sebuah ayat, ketika kita membaca surat Sajadah terutama di pagi Jumat, kemudian nanti imam akan sujud di pertengahan ayat, kemudian dia pun langsung bangkit setelahnya. Ketika dia bangkit, dia langsung menyambung ayat ini. Siapa yang tahu ayatnya? Ini yang pertama di depan ya. Baik, silakan. A'udzubillah. Wa mimma razaqnahum. Artinya. Baik. Tatajab, silakan. Tatajab junubuhum.
Masyaallah barakallahu. Tatajafa junubuhum, artinya tatajafa itu artinya jauh. Junubuhum, lambung-lambung itu, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Itu bahasa yang sangat indah menunjukkan orang yang beribadah. Artinya mereka tidak memanfaatkan hidupnya untuk hanya sekedar beristirahat sahaja, tapi mereka selalu beribadah kepada Allah, terutama di malam hari. Maka Allah menyebutkan dengan kalimat yang indah, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka itu tidak selalu menempel di atas kasurnya. Artinya berpisah untuk bermunajat, berdoa, bermohon, meminta, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yad'una, mereka pun berdoa, dan doa itu nama lain daripada ibadah. Karena doa adalah ibadah, ibadah adalah doa. Kemudian apa kata Allah? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Inilah syaratnya. Khauf wa tama'. Khauf itu artinya takut, tama' itu artinya tamak, bahasa kita tamak. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa rukun ibadah itu sendiri, setiap orang yang beribadah kepada Allah wajib menghadirkan dua ini. Yang pertama, mereka harus takut, takut akan ibadahnya tidak diterima, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, wajib mereka hadirkan kalimat ini. Yang kedua, di samping mereka takut, mereka juga berharap, wajib mereka berharap akan kasih sayang Allah. Mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap agar ibadahnya diterima, dan yang paling mereka harapkan adalah dikala mereka bermohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kaum muslimin ketika mereka beribadah, wajib mereka takut dan wajib mereka berharap atau tamak, takut akan neraka dan berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala seseorang beribadah kepada Allah sambil mengatakan, aku beribadah bukan karena takut akan ancaman, bukan karena takut neraka, bukan pula karena berharap surga, tapi aku hanya sedang beribadah, maka di saat itu mereka hilang rukun ibadahnya. Rukun ibadahnya hilang. Kenapa hilang? Allah yang menyebutkan. Itu baru satu ayat yang kita bacakan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ketika Nabi Zakaria beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, salah satu permintaannya, ya Allah, jadikan, jangan biarkan aku sendirian, berikan kepadaku keturunan. Artinya Nabi Zakaria terlambat mendapatkan keturunan. Maka dia selalu beribadah, berdoa, bermohon, meminta, bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kalimatnya sama. Salah satu di antara bentuk Allah mengabulkan doanya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa yad'unana, mereka beribadah kepada kami, kata Allah, raghaba wa rahaba. Ragab, raghiba, artinya berharap sama. Rahaba, kalau dengan ha, itu artinya takut. Artinya dikala mereka beribadah, mereka pasang dua ini. Takut ia juga, berharap ia juga. Begitulah kita dalam beribadah. Ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, kita pun salat Allahu Akbar. Kenapa kita salat? Kita berharap akan ampunan Allah, kasih sayang Allah. Kenapa kita salat? Karena kita takut menjadi hamba yang zalim. Dua ini disebut dengan rukun ibadah. Jelas ya? Dua ini disebut dengan rukun ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah syarat ibadah. Kalau tadi rukun ibadah, sekarang syarat ibadah. Syarat bagaimana ibadah diterima? Kemarin kita telah menyebutkan syarat yang pertama adalah iman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan sebuah kisah, karena biasanya dengan kisah kita mudah memahaminya. Ketika terjadi ibadah umrah atau ibadah haji, di antara salah satu momen yang paling indah adalah tawaf di samping Ka'bah al-Musharrafah. Tawaf itu barang siapa yang betul-betul tawaf karena Allah, mengharapkan ampunan Allah, harap akan ampunan Allah, takut akan ancaman Allah, ka'idzki raqabah, maka sama nilainya mereka dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Itu nilai tawaf saja, baik itu tawaf umrahnya atau tawaf hajinya atau tawaf sunatnya, tawaf apapun itu pahalanya. Kemudian ikhwatul Islam, ada sebuah kisah yang terjadi kepada sahabat Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas. Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka satu zaman, satu level.
karena ayah mereka juga berteman. Abdullah bin Abbas ayahnya adalah Al-Abbas. Muawiyah ayahnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan Al-Abbas ini mereka teman dekat. Artinya kalau seandainya ayahnya adalah sahabat senior, maka anak-anaknya adalah sahabat junior. Kemudian mereka satu zaman. Tiba-tiba ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW meninggal, kemudian para pemimpin khulafa juga meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka semua meninggal, maka raja yang pertama adalah Muawiyah. Dia adalah raja yang pertama dan dia disibukkan dengan siasat. Kemudian tiba-tiba dia ingin melaksanakan ibadah haji. Ketika dia datang melaksanakan ibadah haji, tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah. Ketika tawaf, pertama kali tawaf yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah kalau bisa memegang Hajar Aswad dan menciumnya. Hajar Aswad itu ikhwatul Islam, kalau kita bisa melakukannya di kalau kita tawaf, maka dicium kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa, mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Misalnya kita ingin mencium Hajar Aswad, kemudian kita tidak bisa menciumnya, tapi kita bisa memegangnya. Maka tangan yang memegang atau pakaian yang memegang, maka itulah yang kita cium. Bisa dipahami? Karena Nabi pernah tawaf dengan menggunakan unta. Maka dari sini dapat pelajaran yang lain. Apakah kita boleh tawaf dengan menggunakan kendaraan? Boleh atau tidak? Apa dalilnya? Karena Nabi pernah tawaf dengan menggunakan unta. Ketika Nabi tawaf menggunakan unta, maka Nabi SAW tidak bisa mencium Hajar Aswad, tapi Nabi bisa menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Tongkat ini yang menyentuh Hajar Aswad dan Nabi pun mencium tongkatnya. Artinya kalau kita bisa menyentuh Hajar Aswad, tidak bisa menciumnya, tapi bisa memegangnya atau melalui bantuan yang lain misalnya, maka kita mencium sesuatu yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau kita tidak bisa, maka kita sekedar mengucapkan di awal Bismillahi Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apakah mesti bagi kita mencium tangan? Iya atau tidak? Iya. Kalau tangan kita menyentuh Hajar Aswad. Kalau tangan kita tidak menyentuh Hajar Aswad? Tidak. Bisa dipahami? Jadi mencium itu ikhwatul Islam boleh. Kalau tangan kita ini bersentuhan dengan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu adalah Hajar Abiyat. Hajar Abiyat itu kenapa disebut dengan Hajar Aswad? Dulu namanya adalah Hajar Abiyat. Hajar yang sangat putih, lebih putih seperti salju. Dan dia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Dan dikala dia kembali ke surga, maka Allah berikan kepadanya mata dan telinga. Ketika dia punya mata dan telinga, maka dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang menciumnya, yang memegangnya, yang menyentuhnya dan yang memberikan isyarat kepadanya. Semoga kita salah satu yang diberikan saksi tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu sunnahnya adalah mencium Hajar Aswad atau memegangnya atau memberikan isyarat. Kemudian itulah yang dilakukan oleh Muawiyah. Dikala Muawiyah melakukan ini, maka dia pun pergi. Mulai dari dia menyentuh Hajar Aswad, dia pun pergi ke rukun berikutnya. Sampai di rukun berikutnya, kita contohkan misalnya ini Ka'bah Musharrafah. Di sini Hajar Aswadnya. Dikala dia sampai di sini, dia memegang mencium Hajar Aswad. Kemudian sampai di sini, dia pun memegang rukun yang ada di sini. Boleh atau tidak memegang rukun yang ada di sini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa yang mengatakan boleh? Boleh atau tidak? Boleh, kenapa boleh? Ketika kita berada di Ka'bah, kita memegang yang rukun, ini Hajar Aswad, ini rukun yang berikutnya. Boleh kita memegangnya atau tidak? Kenapa boleh? Kalau seandainya di luar tawaf. Kalau ketika tawaf, boleh juga. Betul nih. Siapa yang melakukan seperti itu? Masya Allah, silakan bisa di barakallahu sehat selalu Pak ya. Baik. Itu yang akan kita bahas ikhwatul Islam. Jadi Muawiyah ini memegang rukun yang berikutnya. Sampai lagi di rukun yang berikutnya, Hajar Aswad, ada rukun berikutnya, rukun Yamani dan rukun Syami Iraqi. Rukun Iraqi dan rukun Syami, sampai di sini dipegang lagi. Sampai di sini dipegang lagi. Jadi semua rukun yang ada di Ka'bah dipegangnya. Boleh atau tidak? Nah, yang mengatakan boleh berarti mereka melakukannya.
Yang mengatakan tidak boleh berarti mereka tidak melakukannya. Kita boleh membahas hukumnya, tapi kita masih bertanya, boleh atau tidak? Nah, sekarang kita sebutkan kisahnya. Kita sebutkan kisahnya bagaimana. Ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu melakukan ini, dia pegang Hajar Aswad, dia pegang rukun Syami, dia pegang rukun Iraki, dia pegang rukun Yamani, semuanya ada namanya. Di sini Hajar Aswad karena memang ada batu Aswad di sana. Di sini ada rukun Syami karena memang sejajar dengan daerah Syam, yang satu sejajar dengan daerah Irak, yang satu sejajar dengan daerah Yaman, maka disebut dengan rukun Yamani, atau bahasa lain karena dia berada di kanannya Hajar Aswad. Kanan itu Yamin, kalau bahasa Arabnya Yamin, maka disebut dengan rukun Yamani. Nah, ketika Muawiyah melakukan ini, maka dilihat oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdullah bin Abbas secara ilmu, mana di antara mereka yang paling mulia? Mana di antara mereka yang paling mulia, Abdullah bin Abbas atau Muawiyah? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas? Salah. Dua-duanya sama-sama mulia. Jadi tidak boleh kita membandingkan sahabat tadi. Karena pertanyaannya salah, tentu jawabannya salah juga. Baik, ikhwah al-Islam. Mereka sama-sama mulia. Yang Abdullah bin Abbas mulianya karena ini, sahabat Muawiyah mulianya karena ini. Karena setiap sahabat, tahukah kalian, tahukah kita semuanya, apa gelar daripada Muawiyah? Apa gelarnya? Katibul Wahyi. Tadi apa disebut? Pena Nabi. Kenapa disebut dengan pena Nabi? Karena dialah yang menulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia yang menulis Al-Qur'an. Itu mulia atau tidak? Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk orang sembarangan. Makanya dia disebut dengan Katibul Wahyi. Artinya Abdullah bin Abbas mulia, sahabat Muawiyah juga mulia. Tapi mungkin dalam masalah ilmu agama, maka yang lebih populer adalah Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas itu ulama dari kalangan sahabat Nabi. Karena Nabi doakan dirinya, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Kemudian dikala dia melihat Muawiyah melakukan ini, dipegang semuanya. Ketika dipegang semuanya, Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Muawiyah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Wajar dikala dia bertanya. Karena memang kemarin kita menyebutkan dalam masalah agama, boleh kita kritis. Ustaz, kenapa Ustaz melakukan demikian? Maka Ustaz pun menjelaskan, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Tidak menjadi masalah. Bertanya di dalam agama, terutama bagi kita yang ingin mengetahui, bagus. Kemudian ikhwat al-Islam, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Apa jawaban Muawiyah? Wahai sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Abbas, coba bayangkan apa salahnya? Seolah-olah seperti yang tadi kita jawab. Apa salahnya kalau aku menyentuh semua Ka'bah ini? Apa salahnya? Di mana salahnya? Tidak ada salahnya. Dan bahkan dia mengatakan tidak boleh kita meninggalkan satu pun bangunan Ka'bah ini, tidak boleh kita tinggalkan. Itu kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Besok kita sambung. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah jadikan majlis kita ini adalah majlis karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah pun kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah kami dalam menyampaikannya, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kasar, kami mohon dimaafkan. Dan bagi mereka yang ingin meninggalkan kota Madinah, baik itu karena pergi ke Mekah, semoga Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doa-doanya. Bagi mereka yang habis waktunya tinggal di Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kembali dipanggil melaksanakan ibadah yang mulia ini di tanah haram Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.